Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah malam ini kita menghadiri ta'lim rutin yang diadakan tiap malam Jumat, di mana malam Jumat bukan lagi malam yang horor, ya, tapi malam yang justru mencerahkan batin kita, insya Allah. Setiap pekannya kita hadir untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, dan malam ini guru kita Ustaz Bahtiar Nasir berhalangan, beliau tugas berdakwahnya di tempat yang lain yang lebih utama menurut pandangan beliau untuk lebih progresifnya dakwah ke depan, dan saya diminta untuk menggantikan beliau untuk konten materi yang mensisipkan saja, karena untuk tadabur kurikulumnya mungkin lebih indahnya dari beliau supaya berurutan supaya memotivasi kita di malam hari ini. Maka saya memulai kajian kita dengan pertanyaan, kenapa kita harus hidup di jalan dakwah? Karena pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana visi kita mencari kemuliaan atau kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau biasanya mungkin malam, ya, Ustadz mungkin banyak nyetel film, ya, untuk motivasi. Saya kebetulan nggak ada, ya. Paling filmnya ADC, ya. Gak. Jadi menyimpang nanti temanya. Gitu. Hidup di jalan dakwah, sebagian kita mendalilkan dengan ayat yang sering kita dengarkan disampaikan di khotib dalam mimbar. Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Ya. Wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka lah ini orang-orang yang beruntung. Kalau ditanya secara dalil, para ulama memang membagi hukumnya dakwah ini menjadi dua bagian. Yang pertama, wajib ain. Yang kedua, wajib kifayah. Karena ayat ini ada memberikan fi'il amr, kalimat perintah. Cuman menjadi perdebatan karena ada kalimat minkum, ya, wal takum minkum, ya, sebagian dari kamu. Inilah yang menjadi dalil kenapa kita harus menyerukan orang kepada kebaikan. Namun kalau kita mau pahami, bukan ini saja yang harus kita jadikan sebagai hikmah atau kita jadikan dalil sebagai dakwah. Karena kalau kita nanti dalami kenapa kita harus berdakwah, menyampaikan Islam, maka kita akan menemukan sejatinya dakwah itu bukan sekedar kewajiban, tapi adalah kebutuhan. Kebutuhan kita. Kenapa? Karena pertama alasannya, dakwah sejatinya adalah ekspresi seseorang yang menikmati Islam. Dakwah adalah sebuah bentuk cara orang menikmati Islam.
Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Ayat ini menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah peneguh bahwa sejatinya orang kalau menikmati sesuatu, maka fitrahnya atau idealnya mereka menyampaikan. Dan ini memang seperti itu. Dalam konteks umum, orang kalau nikmat sesuatu tuh nggak bisa diem. Ya. Baru aja ya, ikhwan lamarannya diterima, itu nggak bisa diem. Itu. Di broadcast itu ke semua temennya di grup. Alhamdulillah, ya. Hari ini ya dengan perjuangan yang sangat berat ya, setelah melalui sholat istikharah 2 hari 2 malam kan gitu ya, dia akan diceritakan itu ya, akhirnya saya yang seadanya ini gitu ya, lamaran saya diterima, jadi akan diceritakan. Memang begitu, bahkan lebih noraknya pakaian kita yang baru saja pasti kita beritahu ke orang ya, untuk menunjukkan nikmat ya. Akuat baru beli jilbab gambar SpongeBob, enggak deh. Hello Kitty lah, Hello Kitty. Itu biasanya agak norak itu dipakai. Kalau ditanya kenapa? Karena ada rasa nikmat. Ada rasa nikmat. Maka nikmat membuat seseorang itu senang menyampaikan. Ya. Saya ingat dulu waktu kecil tuh kalau ngeliat film Nobita itu apa? Doraemon ya. Jadi Nobita suatu hari, yang berkesan masa itu suatu hari, dia kan selama ini nilainya jeblok. Suatu hari dapat nilai 6. Biasanya kan 0, 4. Suatu hari dapat nilai 6. Itu dia pulang, itu dia lewati, apa pulang berlari-lari kencang. Ya, hampir keserempet mobil, ya, hampir aja kebentuk tiang listrik. Ya. Dia lari sekencang-kencangnya, ditahan, gak bisa. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan kepada ibunya, 6. Ada rasa nikmat. Inilah tabiat manusia. Makanya saya selalu katakan, orang kalau menikmati sesuatu gak bisa diem. Ya, senang nyampein. Habis makan bakso ya, di sana tuh di bawah sebelakang hotel Haris tuh ada bakso enak tuh. Bakso Niki nih. Itu secara logika kita akan bilang sama teman kita, ih gila bakso sana enak deh, cobain deh, dia aduk-aduk kuahnya jadi daging. Temennya bilang, enggak enakan sana di pancorannya, baksonya bang kumis, apalagi ke kumis sampai jatuh gitu ya, lebih nikmat. Yang bilang di sini nih enak, pasti akan bilang enggak lagi enakan di sini, enggak lagi enakan di sana. Emang tukang baksonya pernah bilang, dek kalau enak kasih tahu, kok perlu pertahankan, kasih argumen, ya kasih argumen menandakan nggak ada. Tapi kenapa sih kita tersinggung banget kalau ada yang bilang lebih enak di sana? Nikmat yang tergores. Abis nonton film juga gitu. Pasti kita akan cerita, ih film Annabelle ya, apa? Karena udah gak keren Annabelle ya, apa ya? Sekarang apa yang lagi itu? Doraemon. Oh, Doraemon ya? Wah, Doraemon menyentuh banget ya. Ya pokoknya inilah gue tadi cerita. Kata temennya lebih seru lagi, gue ah enggak seru. Mendingan itu tuh hantu jeruk purut. Oh, ya. Dia akan cerita. Yang tadi bilang bahwa sereman, seruan ini dia akan bilang, enggak ah, menurut gue enggak bagus. Menurut gue lebih ini, menurut ini enggak itu. Saya aja pernah waktu pertama kali ya, sekali-kali ngeliat sama istri itu nonton apa ya, film Ayat-Ayat Cinta itu. Ya. Emang resiko ngomong di jomblo tuh gitu, baru ngomong Ayat Cinta. Sensitif amat itu. Jadi ketika saya bilang itu, saya ngomong itu, saya bilang, menurut Abi sih biasa aja. Bagusan film ini, AADC. Terus istri saya bilang, ah Abi emang gak ini. Jadi dia bilang, bagusan ini lebih dari sisi ini. Sampai berdebat. Dan ujungnya apa? Saya diboikot malam itu.
embargo urusan domestik kan gitu ya. Jadi kalau kita pahami karena masalah nikmat, maka nikmat sejatinya muncul dalam bentuk ekspresi. Maka tampilan kita itu menampilkan nikmat. Ada anak bajunya skinny, ketat, baju hitam, pakai anting, rambut jabrik, warna-warni. Kita bisa mendefinisikan dia sedang menikmati sebagai anak pang. Kalau kita kan pang-pang ajian tiap Kamis kan. Pang juga ya. Yang sono pang, pangkalan ojek ya. Pang-pang beda aja. Ya. Jadi kalau dipahami, itu mereka mendefinisikan nikmat. Maka nikmat adalah yang terjadi sama orang yang merasakan Islam, maka nggak bisa dicegah. Orang yang menikmati Islam, maka dia lazimnya adalah senang menyampaikan. Sebagaimana para sahabat yang ketika menikmati Islam nggak bisa diam. Ya, pernah baca, mungkin pernah dengar kisah Abdullah bin Mas'ud baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam, pertanyaan pertama Abdullah bin Mas'ud sama sahabat itu apa? Sama Rasul. Ya Rasulullah, mata al-qital. Ya Rasul, kapan kita tawuran? Baru masuk Islam nanya, kapan tawuran? Kapan berantem, kapan berperang? Padahal Ibnu Mas'ud itu badannya kecil. Maka turunlah ayat Quran yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kufu aydikum wa aqimus shalah. Hei orang-orang beriman, tahanlah tanganmu untuk berperang. Sholat aja dulu. Disuruh sholat. Tapi ekspresi rasa nikmat membuat orang itu enggak bisa lisan itu mengatakan diam. Dia ingin orang tahu, maka Ibnu Mas'ud pun mengalami fase yang saya istilahkan ekstasi Islam. Ekstase. Rasa ekstase. Maka dia enggak bisa menahan gejolak itu ketika dia bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia datangi dan dia langsung katakan, isyhadu bi anna muslimun. Orang-orang kafir, saksikan gue muslim. Dibacakanlah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan. Sampai Abu Jahal marah. Abu Jahal berdiri, ya, tingginya 2 meter, ya, Ibnu Mas'ud itu 150-an. Ya, kalau berhadapan-hadapan tuh pokoknya kontras sekali. Ya, sampai dipelintir kuping Ibnu Mas'ud, diangkat, diputer-puter pegang singa. Ini benar riwayatnya, saya enggak mengada-ada. Ketika itulah sungguh-sungguh Ibnu Mas'ud menjalankan fungsinya bahwa enggak bisa nahan gejolak untuk menanjakan bahwa saya sampai Islam. Itu Ibnu Mas'ud. Abu Dzar Al-Ghifari begitu. Mungkin pernah dengar kisahnya, dia lari-lari ke pasar untuk berteriak, ana muslim, ana muslim, untuk menunjukkan saya muslim, saya muslim. Sampai di orang kafir Quraisy merasa marah. Ya ditarik badannya, dipukuli. Ya cipret, cipret, bonyok. Dia pulang ke rumahnya, diobati lukanya, lari lagi ke pasar. Ana muslim. Dengan keadaan tertatih-tatih dia lakukan itu. Dia lakukan, dipukul, enggak melakukan. Sampai 3 kali dia mengalami siksaan ini, sampai orang yang mukulin ini pegel sendiri. Sampai bertanya heran gini, kenapa ya? Anda dipukul berkali-kali tapi tetap mendakwahkan Islam. Ini jawaban Abu Dzar. Sesungguhnya nikmat yang kurasakan ketika mendapatkan Islam mengalahkan rasa sakit yang aku terima. Rasa nikmatnya mengalahkan rasa sakitnya. Makanya dakwah itu kalau sampai puncak rasa nikmatnya, maka lelah, capek, sakit, dicibir, dinyinyirin, difitnah, nikmati aja. Karena rasa nikmatnya menjadi da'i mengalahkan. Itulah disebut oleh Imam Junaid. Ketika dia bilang, seandainya raja-raja yang lalim itu tahu bagaimana nikmatnya kami berdakwah, niscaya akan mereka rebut itu. Karena rasa nikmat itu membuat mereka berpikir, rasa sakit itu biasa. Ya, saya dicubit sama istri saya. Biasa. Gak apa-apa sayang. Kebelum pukul abang pakai linggis ya. Pentokin aja ke tiangnya, gak gitu. Ya
yang nyubit siapa? Istri cantik. Coba antum ya, tiba-tiba bencong datang itu. Ini enggak nyubit kan, bencong cuma nyalek dingin mas gitu ya. Apa lu ha? Mau kuburan apa rumah sakit kan gitu ya. Ya. Terus dia malah ngeledek restoran sebelah mana lah. Gitu. Yang ingin saya sampaikan, itulah hakikat. Kalau orang menikmati sesuatu, dia senang. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, Imam Ahmad itu pernah disiksa gara-gara dia bertentangan fikih pendapatnya dengan permintaan presiden saat itu. Dia disiksa dengan siksaan yang perih. Setiap sehari dia itu badannya diseret ya, pakai kuda ya, dengan kecepatan tinggi. Ya mungkin sejenis Ferrari kalau zaman ini diseret ya. Sampai ininya tulangnya bengkok. Dan setiap malam itu dia dicambuk. Pada saat dia dicambuk, kebetulan ada juga orang lain yang dihukum dicambuk karena mabok. Nah, Imam Ahmad saat dicambuk, dia merasakan sakit sambil teriak. Teriak dia. Gitu. Nah, setelah disiksa dicambuk, kemudian ada orang mabok disiksa juga cambuk karena hukumannya pemabok dihukum. Nah, bedanya orang mabok waktu dicambuk. Ketika sama-sama disiksa, kemudian pemabok ini bilang gini, ya Syekh, setahu saya Anda disiksa karena Anda menjalankan perintah Tuhan Anda dengan berdakwah. Dan saya disiksa karena justru saya melanggar perintah Tuhan saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Anda berteriak kesakitan, saya enggak? Kata Imam Ahmad, apa setelah itu? Setelah itu saya tidak pernah akan berkeluh kesah teriak kesakitan di jalan Allah kecuali pertama tadi. Maka ada orang, ya saya ingin katakan, letih, lemah, lesu, lelah yang itu fitrahnya manusia. Pertanyaannya, Anda mau taruh itu di jalan Allah atau jalan selain Allah? Jangan dipikir orang ngedugem itu gak capek. Dia wajib bangun tengah malam. Ya, dugem itu wajib, gak ada dugem kesiangan. Udah jam 5 gitu. Dia bangun tengah malam. Emang perkara mudah? Enggak, berat. Rampok, Anda pikir bahwa dia mudah? Enggak, dia rapat malam-malam. Ketika rapat, dia tahu besok resikonya apa? Pertama, bakalan kau ketangkep digebugin. Dimasuk penjara, dibakar massa. Mungkin, kenapa dia terus menjalankan misinya sebagai perampok? Karena rasa nikmat. Maka kalau ada dai, kalau ada aktivis, baru dinyinyirin sedikit. Baru dibilang, iya gitu doang, terus difitnah. Dimacaci maki, terus dia mundur. Maka sesungguhnya dia kalah dengan para pelaku maksiat. Kenapa rasa nikmatnya mengalahkan tadi semua itu? Rasa nikmat itulah yang membuat kenapa lazimnya seorang itu berdakwah. Makanya silakan beli buku, ya, sekarang bukunya langka, namanya History of Da'wah. Pengarangnya Thomas W. Arnold. Ini salah seorang orientalis dari Eropa yang mempelajari tentang fenomena unik di kalangan muslimin ya. Bukunya langka, saya waktu itu beli di Kuitang. Dia menceritakan kenapa, pertanyaan dia gini. Dia di buku itu ada pertanyaan retoris. Kenapa di umat Islam tidak punya lembaga misionaris seperti umat orang Kristen, kata dia. Bahasa dia misionaris. Terus dia menjawabnya dengan pertanyaan sederhana. Kalau seorang muslim mempelajari agamanya dengan benar, maka tumbuh rasa nikmatnya, maka pasti dia berdakwah tanpa perlu disuruh. Karena beliau mencatat, katanya, dari awal Muhammad Rasul Mulia itu mendakwahkan Islam, itu gak ada satupun sahabat yang nganggur. Mereka menunjukkan Islam dengan cara mereka masing-masing. Menyampaikan ke saudaranya, menyampaikan ke orang lain, karena rasa nikmat. Ya. Kalau Umar bin Khattab itu lebih unik.
kalau sahabat lain tidak teriak anak muslim ke Umar, enggak. Umar waktu pertama kali masuk Islam, dia itu cari biang gosip di kota Mekah yang mulutnya ember itu, namanya Jamil bin Ma'mar. Jamil bin Ma'mar. Nah, Jamil ini memang mulutnya ember. Jadi ketika Umar masuk Islam, Jamil langsung teriak, "Eh, Umar murtad," gitu. Maka Umar deketin, ditarik lehernya. "Salah, gue muslim." Maka dia ralat, Umar muslim, gitu. Umar Islam, gitu. Maka seluruh warga datang, ya, marah memukuli Umar sampai bonyok, dan Umar tidak melawan. Sampai ditolong oleh Walid bin As, salah satu kerabatnya dari satu suku. Ketika ditanya, "Kenapa gak kamu ngelawan, kamu tuh preman?" "Biarlah darah ini sebagai bukti bagaimana indahnya aku masuk Islam." Semua sahabat berdakwah karena rasa nikmat. Maka yang membuat orang enggak berdakwah cuma satu, dimatikan rasa nikmat menjadi muslim. Maka Ghozul Fikri itu masuk ke kalangan anak remaja, itu dibikin nikmatnya itu enggak ada. Jadi Islam itu jadi beban. Ya udahlah, enggak usah bawa-bawa agama. Itulah yang terjadi. Sehingga mereka enggak bisa menyampaikan itu. Sementara non-muslim, mereka bangganya luar biasa. Mereka dakwanya, ya kita tahu kristenisasi. Luar biasa. Kristenisasi itu luar biasa. Dari dulu, saya itu mungkin sering dengar cerita ini dari saya yang berkajian. Tapi saya ingin ngulang nih, saya begitu melihat inilah pelajaran. Waktu saya ngisi manasik umroh, itu ada anak perempuan yang langsung negor saya, minta diskusi. "Mas, sebentar mas. Ya, kak, saya mau bacakan surat Matius pasal sekian ayat sekian." Ya. Dia langsung bilang, manggil saya kebetulan lagi mau ngisik manasik umroh di Jambore Cibubur. "Sini mas ya, saya mau nikah," gitu. "Ah, saya udah, bukan, nama saya Monica maksudnya." GR Ahmad gitu. "Nama saya Monica, bukan Monica," gitu. "Oh, saya bercanda, kalau situ mau nikah, saya mau nikah lagi." Gitu. "Boleh gak mas?" Dibacain itu. Tuhan berkata, pernah gak ada yang berterang-terangan gitu. Setelah dibacain itu, saya diskusilah. Ya. Dan saya sedikit banyak menguasai. Tapi dia begitu halus, begitu, maksudnya gak begitu malu. Walaupun kadang terdesak dengan argumennya. Kemudian saya iseng-iseng nanya, "Adik dari mana sebenarnya?" "Oh, saya dari GBI, Gereja Bethany Indonesia, Cibubur." "Kebetulan dia masuk dalam komunitas STC. STC itu Sekolah Teologi Cilik. Ya, pimpinan pendeta Dr. Stephen Tong. Kemudian kami itu punya program OTO. OTO itu one to one, satu untuk satu. Jadi katanya mereka itu setiap hari Minggu pagi disebar di Taman Wiladatika Cibubur dan Jambore, itu 60 anak remaja menyampaikan firman Tuhan, satu orang tugasnya satu. Ya, satu aja satu. Nanti mudah-mudahan dari 60 ini terrekrut 60-60-nya besok jadi 120. Satu untuk satu. Kebayang enggak bahwa ternyata kita enggak punya program. Mereka ditanamkan itu. Saya tahun 2006 bertemu dengan Ustaz Yusuf Al-Hadid di Gunung Kidul. Beliau menceritakan bagaimana kristenisasi daerah Gunung Kidul itu melibatkan para remaja dari Jakarta, di mana sekolah-sekolah di Jakarta itu membina satu kelas, itu membina satu rumah. Jadi disebutkan oleh Ustaz Yusuf itu katanya, kalau ada satu keluarga namanya Pak Ahmad, itu dibina oleh satu kelas di SMP Marsudi Rini Cawang, Jakarta. Jadi di kelas itu dibahas, maaf disebutin gini, Ustaz, ini profilnya Pak Ahmad dan keluarganya. Dia anaknya dua, dia kerjanya buruh tani, bla 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 gitu. Nah teman-teman, kita ditugaskan untuk menyampaikan kabar kepada Pak Ahmad. Salah satunya besok dia mau kurban, ya. Kita ingin berikan sapi, satu sapi 9 juta waktu itu harganya. Yes. Kita ada 30 orang, berarti kita nyumbang berapa? 300 ribu. Makanya dibawa sapi itu ke sana. Ketika dibawa ke sana, ya udah Pak Ahmad itu begitu mudah murtad. Ya, sampai saya ingat Ustaz Yusuf itu cerita, kami pernah kurban itu harus diundur
waktunya di lebih lama sampai matahari naik, karena sampai jam 7:30 jamaahnya cuma 7 orang. Pada kampung muslim. Dan berpikirnya nggak ada kayak perbedaan masalah waktu saat itu. Karena setelah didatangi, mereka itu sudah menyatakan kami sudah pindah agama. Ketika ditanya kenapa, kan kita kurban mau kasih daging. Mereka dengan maaf ya, saya nggak tahu bahasa Jawanya, maaf ya kalau kalian ngasih daging besok jadi kotoran. Karena kami makan kotoran. Sementara yang Kristen tuh ngasih sapi besok jadi anak sapi. Makanya saya baru tahu itu kalau di sana itu ada misalnya apa talang air tulisannya sumbangan dari SMP Tarakanita. Tempat sampah itu sumbangan dari kelas 1 Epangudi Luhur. Bahkan di sana itu artis-artis non muslim itu terlibat sana. Glenn Fredly dulu tuh ada, Chelsea Olivia ya, Ari Wibowo kalau tidak salah, mereka datang ya bergantian ditugaskan oleh gereja. Kenapa mereka bisa semilitan itu? Pertanyaannya karena mereka ditanamkan rasa nikmat jadi Kristiani nggak malu. Bayangkan ada orang yang kita lihat di video kristenisasi yang populer itu, ibu-ibu tua berani mengatakan sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Sementara kita lafaz untuk menyebutkan Allahnya malu, menyebutkan Islam, menunjukkan anak muslim itu malu. Ya waktu saya jadi pembimbing Dacil, sederhana, saya waktu jadi pembimbing Dacil, pembinaan karantinanya di kota wisata Cibubur, saya lihat waktu latihan nih dai cilik nih. Ya waktu itu Dacil keberapa, saya membina pelatih ceramah di taman. Ketika saya lihat ada seorang anak kecil itu ngeliatin aja kelas 1 SD perkiraan saya. Kemudian saya pikir dia, saya ajak, saya sini kamu. Kamu kalau mau main ikut aja, siapa namamu? Dengan PD-nya dia bilang, perkenalkan om, namaku Karel, aku Kristen. Saya tuh kagumnya gini, ya Allah, ini anak bocah kecil, berhadapan jelas-jelas saya muslim. Teman-teman dia tuh, itu dai cilik semua. PD banget dia bilang, namaku Karel, aku Kristen, lihat anak sekarang. Lihat anak Islam sekarang. Untuk menyatakan, katakanlah penamanya Abdul Rahman masih ketahuan Islamnya. Namanya Anton, aku Islam. Malu. Yang ada menyembunyikan. Ya. Nama Ismail ganti Smile. My name is Ismail. Ibrahim ganti Baim kan gitu. Yusuf Ucup kan gitu. Jibril Gabriel. Ya. Jadi kalau kita pahami ada yang hilang, maka salah satu bahan bakar kita untuk berdakwah adalah nikmat Islam. Pertanyaannya, dari mana nikmat Islam itu muncul? Ada yang bisa jawab? Dari mana nikmat Islam itu muncul? Ada yang tahu? Bagaimana kita bisa nikmat Islam itu muncul? Benar. Tarbiyah. Belajar Islam. Maka ingat, kalau Anda setelah ngaji setelah ini, terus besoknya nggak ngaji lagi, maka muncul lagi tuh minder. Hilang rasa nikmat. Maka kalau ingin aktif berdakwah, nggak ada aktivis dakwah tapi malas ngaji. Nggak pernah belajar. Maka ada tiga pilar sini. Tarbiyah. Dari tarbiyah muncul rasa nikmat. Dan nikmat pasti berdakwah. Disinilah yang mau kita bahas kenapa seseorang itu tarbiyah. Kenapa? Nikmat itulah yang membuat dia makin menggelegar. Nikmat itulah. Maka kalau anak muda, insya Allah malam Jumat ini rutin, gak ada yang absen. Ya saya selalu tantang ini, kalau kalian rutin. Ya. Rutin ngaji setiap malam Jumat selama 2 tahun saja berturut-turut, gak merasakan nikmatnya Islam, garansi uang kembali. Benar, saya ganti yang pos ngajinya. Ya. Mudah-mudahan rumahnya depan sini, gak keluar ongkos. Enggak, maksud saya serius. Yang merasa rajin ngaji di sini sepekan sekali, rutin, setahun saja gak merasakan indahnya Islam, gak ingin menyampaikan kepada orang, ganti uang. Ya, tolong Mas Made ya, catat. Ya, mudah-mudahan ada uang manajemen di sini yang bantu saya gitu ya. Catat ya. Karena ini
Makanya kalau ada orang malas berdakwah, lu mau nggak, oh, malas ah gue gitu, karena nggak pernah ngaji. Sini siapa yang aktif di rohisnya atau di kampus? Ada LDK aktif di LDK-nya ada. Kalau malas ngaji, insya Allah ya turun, akhirnya jadi malu, takut, ya kigen di sini. Igen kalau cuma mikirin program doang tapi nggak pernah ikut ya kajian, why I lead, cuma jalanin program doang tapi malas ngaji, maka padam, lemah. Baru ada benturan sedikit, mundur. Ya, itulah kenapa pentingnya kita target. Maka dakwah pertama adalah ekspresi menikmati Islam. Berikutnya, dakwah ada pekerjaan para nabi. Ya. Semua nabi itu, ya mohon maaf kalau ada KTP-nya, pekerjaan dakwah. Semua nabi. Semua nabi adalah pekerjaannya berdakwah. Syara'a lakum minad din, kan surat Asy-Syura 13 itu. An aqimud din, wa la taftafarruqu fih. Ya, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Semua nabi menyampaikan. Berdakwah. Tidak ada nabi yang nganggur. Ya. Mereka berdakwah. Maka orang yang berdakwah di zaman ini, yaitu dai, sejatinya adalah nabi di zaman ini. Ini pahaminya begini. Jangan berpikir, wah wow, ini kalimat batil. Bukan. Maksudnya yang berdakwah yang ada nabi karena dia menjalankan pekerjaan nabi. Bedanya apa? Bedanya dia nggak dapat wahyu. Dia adalah nabi di zaman ini karena sama-sama dalam pengertian nabi, ya kalau nabi zaman itu diangkat oleh Allah, kalau kita menjalankan fungsinya, maka kita pun yang berdakwah akan dapat keistimewaan sebagaimana nabi. Keistimewaan sebagaimana nabi, ya ini yang paling penting. Yang pertama keistimewaannya adalah ditinggikan derajatnya. Ya, adanya ilmu, ada iman ditinggikan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah ingatkan bahwa Allah dengan mudah mengambil kekuasaan, memberikan, meninggikan, memuliakan. Siapa yang ditinggikan adalah Allah, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang berdakwah. Makanya orang-orang yang berada di jalan dakwah, maka Allah berikan kepadanya, yaitu adalah punya kuatu takfir, atau yang disebut daya pengaruh. Ya. Meskipun dia cuma lulusan SD, ya. Meskipun dia bisa jadi cuma tamatan sanawiyah, tapi aktif berdakwah, maka Allah tinggikan derajatnya. Meskipun dia seorang kulit hitam sebagaimana yang namanya Bilal, tapi Allah tinggikan derajatnya. Maka dakwah meninggikan derajat seseorang meskipun secara strata sosial dia rendah. Naiklah levelnya. Kenapa naik? Karena Allah yang naikkan. Maka bedakan lulusan SD yang berdakwah dan tidak berdakwah. Beda. Saya punya kawan lulusan SD, ya, tinggal di daerah Ketapang di Kalimantan, ya. Ya, dia berdakwah lulusan SD. Itu sampai wali kota itu sampai nunduk depannya. Dalam pengertian ditundukkan oleh Allah untuk berhadapan dengan orang lulusan SD. Sama, saya punya kawan juga lulusan SD. Yang kerjaannya cuma luntang lantung mikirin biar cuma bisa makan. Tak ada satupun orang menyapa, bahkan anak kecil aja melecehkan. Maka kalau kita berdakwah dimuliakan oleh Allah. Fisik yang tidak normal pun insya Allah akan Allah bikin orang tuh merasa takjub. Ya, pernah tahu apa pimpinan Hamas, Syekh Ahmad Yasin, seluruh anggota tubuhnya semuanya lumpuh kecuali bagian ke atasnya doang, lisannya ini dari leher ke atas itu doang aktif, seluruhnya lumpuh. Tapi ketahuilah semua para prajurit Hamas mengatakan sesungguhnya
kami hanya menunggu ucapan apa dari pimpinan kami. Kalau kami diminta untuk menyerahkan, ya, untuk berperang hari ini pun, kami demi Allah, kami siap digerakkan untuk itu. Padahal yang gerakinnya orangnya lumpuh, nyuruh jihad. Kan logikanya dia aja lumpuh. Karena ada yang namanya kuatu takdir. Berarti orang berdakwah itu Allah berikan namanya kuatu takdir, daya pengaruh. Kalau bahasa kita tuh karisma, ya, inner beauty. Ya, makanya inner beauty sejatinya adalah dakwah. Ya, enggak usah belajar hipnotis. Orang akan tersenyum. Yang kedua, dengan dakwah Allah berikan yang namanya apa? Nasrul minallah wa fathun qarib. Ya, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn dhalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunallahu nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dapat pertolongan Allah. Maka da'i itu hidupnya ajaib. Da'i itu hidupnya ajaib. Logikanya pasti mati, mati. Dan lainnya lagi. Allah selamatkan. Ya, Ibrahim berani-berani yang lawan raja. Mati, mati, mati. Dibikin dingin. Musa, mentok Musa. Jalan mana lagi? Gak ada. Ya, udah nih laut. Kecemplung. Makan ikan paus kamu. Ya, logika manusia dikalahkan oleh Allah. Maka da'i itu kalau pengen hidup penuh keajaiban, berdakwalah. Berdakwalah. Saya sharing cerita pengalaman saya, mudah-mudahan sih jadi pelajaran tanpa maksud menceritakan apa yang alami ada kebaikan. Itu jadi pelajaran, kalau keburukan jangan dilakukan. Ya. Saya dari SMA diajari untuk sudah mulai aktif dalam dakwah. Ya. Saya punya, kebetulan sudah jadi kepala sekolah. Makanya saya waktu SMA sudah mulai dakwah, saya melihara jenggot panjang sekali. Pakai peci di sekolah. Saya sudah jadi kepala sekolah. Dulu saya aktif di jamaah Partai Keadilan, ya, Ikhwanul Muslimin. Ya, saya sebagai ketua depra pertama se-Indonesia. Yang paling muda. Ya, karena baru dapat KTP langsung jadi ketua. Gara-gara amanah dakwah saat itu, saya punya sekolah, saya sempat juga belajar di Al-Hikmah malamnya itu, satu-satunya yang belum lulus SMA tapi sudah kuliah. Ya, karena KTP leceh dari pimpinannya saat itu. Singkat kata, saya tahu saya punya kelemahan, saya sibuk sehingga lupa kewajiban untuk belajar. Sehingga pas ujian nasional lulus dengan NEM seadanya, dari 7 mata pelajaran saya lulus dengan skor 41,96. Hampir 6, ya. Lulus, alhamdulillah. Singkat kata, saya pengen UMPTN. Enggak begitu minat karena saya sudah mengajukan beasiswa ke Saudi. Ya, lewat seorang ustaz tolong sampaikan, ya, seluruh, ya, pengen ke Saudi. Maka kata bapak, coba UI dulu. Akhirnya ikut UMPTN. Sekarang apa namanya? 6PTN atau apa loh, SPMB atau SIMAK atau sejenisnya. Saat itulah saya berpikir, ya udahlah, orang nggak belajar iseng, ya. Misi milihnya ilmu politik UI, yang kedua matematika UI, matematika UNJ, yang ketiga teknologi pendidikan UNJ, IPJ. Skor pas ada saat saya ngisi formulir, saya ngitemin dulu alamat. Ternyata salah. Ya, salah ngitemin, akhirnya saya hapus, makin hitam. Aduh, kok gini amat, ya. Nah, teman saya langsung bilang gini, ah, lu ngaco, lu nggak mungkin, formulirnya aja udah rusak. Nggak mungkin lulus, ya. Logika saya ketika dibilang gitu, benar juga, ya. Udah nggak sempat belajar, ini juga gini, udah. Pikir saya, udahlah,
yang penting ikut dulu deh. Apa yang dilakukan? Saya itu cuman itu aja, cari jurusan favorit se-UI apa. Cari ketemu ilmu komunikasi paling favorit. Jadinya ilmu komunikasi saya pilih, komunikasi UI. Kemudian ilmu politik UI sama matematika UNJ. Serahkan, selesai. Ngapain saya? Nggak belajar. Ya, karena sibuk lagi ya. Ingat, don't try this at anywhere. Ya, nggak ada alasan. Pas 3 hari menjelang UMPTN, barulah Ustadz saya ngingetin. Antum gimana? Mau UMPTN kan? Iya Ustadz, astagfirullah. Sempat belajar nggak? Iya, belum sempat. Saya kumpulin buku, ada 72 buku. Dari kelas 1 kan, harus pelajarin. Berarti kalau 17 buku, 1 hari 24 buku. Berarti 1 jam 1 buku, itu nggak tidur. Akhirnya saya bikin nih otak pecah nih, kayaknya kan gitu ya. Kata Ustadz saya gini, antum salah nih, udah salah nih, udah nggak benar. Saya udah dibilang nggak benar, masa itu namanya antum nggak ikhtiar, nggak benar. Udah saya istighfar sama Allah, terus gimana Ustadz? Terus kata Ustadz saya gini, kalau jalan manusia sudah mentok, pakai jalan Allah. Ini rumusnya. Kalau jalan manusia sudah mentok, pakai jalan Allah. Jalan Allah nggak pernah mentok. Terus saya maksudnya apa Ustaz? Udahlah, kalau belajar buku ini logikanya malah ngerusak otak. Terus gimana? Udah masukin bukunya ke kandang. Terus saya ngapain? Dia perbanyak aja amal soleh. Ngapain Ustaz? Senengin aja hati orang tua, sama guru, ya berbuat baik sama teman, gitu aja. Ya, aktif berdakwah, liko banyakin, gitu aja. Saya bilang, ya udahlah, bismillah. Bahkan malam menjelang UMPTN, saya sama kawan-kawan berkumpul, kita mabit di suatu masjid, terus kami saling mendoakan, persis paginya melepaskan ke tempat ujian masing-masing. Saya dapat di daerah Rawasari. Qadarullah, pas saat saya udah sampai sana, pas menjelang melihat soal, ternyata saya ketiduran sebentar, 30 menit. Karena kan malamnya itu, ketiduran gitu. Dibangunin sama teman saya, belakang minjem hapusan. Kalau nggak dibangunin mungkin bablasin gitu ya. Ternyata lulus, mimpi doang kan gitu ya. Dibangunin, bagus ya. Akhirnya udahlah, bismillah, saya jawab semuanya. Kan waktu itu, kalau benar dapat 4 ya. Salah, minus 1. Saya jawab semuanya. Ya, selesai cuma setengah jam. Totalnya 1 jam, kan udah tidur kan gitu ya. Keluar duluan, padahal belum bel. Ya belum selesai. Orang pada kagum sendiri, orang sakti banget ya. Tidur, bangun selesai duluan gitu ya. Nih tidurnya wali kan gitu ya. Saya sih cuek aja. Bodoh lah orang wali, ini doang. Akhirnya saya cobalah konversi nilai saya itu di mana ya. Saya datang ke Bimbel NF, kan gak pernah ikut Bimbel. Ada kawan saya di Bimbel. Coba deh, kira-kira prediksi skor berapa. Yang saya kaget, skor saya itu kan totalnya 1000, total akhir kan nilai 1000. Skor saya itu 927. Saya ternyata diterima di UI, jurusan komunikasi peringkat 1. Nah, pertanyaannya orang bilang, ih orang pinter. Saya bilang, enggak orang pintar minum telak angin. Orang bodoh buang angin, ini dia udah enggak nyambut. Yang saya ingin sampaikan, Allah menolong. Allah menolong. Itulah kenapa saya bertekad setelah itu saya nggak mau berkhianat terhadap amanah dakwah. Kenapa? Karena masuk UI aja dicemplungin Allah. Semester 3 saya dapat beasiswa dari Saudi. Ya. Ketika saya dari Saudi itu benturan lah sama orang tua. Orang tua tetap di UI, saya pengen Saudi. Akhirnya yang Saudi nggak jadi, akhirnya ngambil Mahat Usman bin Affan dari Dubai yang kuliah di Jakarta siang hari. Jadi pagi di UI, siang di Mahat Usman. Jadi begitu. Dan Mahat, akhirnya UI saya, ya saya lulus ya. Walaupun cuma 6 tahun lulus kan gitu ya. Tapi karena saya lebih banyak kuliah di Mahat, UI-nya jarang saya kuliah gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah lulus. Lulus pun dengan ngerjain skripsi cuma 5 hari. Awalnya saya ngerjain skripsi itu, dan ini hikmah semuanya sebenarnya. Saya itu mengajukan judul skripsi yang
yang agak berbeda. Karena saya jurusan komunikasi dan saya kuliah di Mahat, saya ngambil judulnya gini, Retorika dan Public Speaking dari menggali dari Sirah Nabawiyah. Ya. Bagaimana Rasulullah berteriak. Itu enggak ada satupun judul itu di. Saya bersikukuh saya itu. Saya bikin proposalnya, saya bikin literaturnya 70-an buku, saya tumpukan di depan itu diterima. Alhamdulillah diterima. Ketika diterima, dosennya dioper-oper, dosen pembimbingnya. Dioper-oper kan, oh ini gak mau dosen ini gak ini, dosen pusingnya. Akhirnya dosen terakhir bilang ini, kamu ganti deh. Padahal udah diterima ketua jurusan, dia bilang ganti. Alasannya adalah ini gak logis, kan bisa aja kamu bohong sama kita. Dari mana kami tahu ini ada kisahnya? Ya sebenarnya kan tinggal baca doang, Pak. Dia bilang gak bisa suruh ganti. Karena suruh ganti itu saya merasa tersinggung. Saya pikir, udahlah biar UI CDO kan dari diri saya. Lagu amat ya gitu. Sampai pas dan saat udah menjelang DO, 2 minggu atas akhir pengumpulan, saya ditugaskan ke Aceh. Tahun 2004. Tugaskan ke Aceh bertemu dengan kawan saya, Ayah Irwan Rinaldi, dan Bunda Neno Warisman. Kami sama di sana. Nah, Bu Neno ini menganggap saya adik, jadi Bu Neno bilang begini sama saya, Ben, lu mau S2 nggak? Dapat beasiswa nih dari Dikti. Mau, Bun, mau. Ya udah, kalau mau S2, lulus dulu S1, kan gitu. Nggak mungkin juga lu S2, S1 nggak ada. Iya, benar juga ya. Terus saya ditanya sama Irwan, apa sih kesulitan lu? Gitu. Ya habis gue ini, udah lah, penting lulus aja. Lu banyak, insya Allah kalau ilmu bisa di ini, penting lulus, bahagiain orang tua. Ingat, mak lu berharap ini, bapak berharap ini. Benar juga ya, terus udah ganti judul. Lah 2 minggu om, gitu, gak apa-apa, udah. Seketik, persis hari Senin saya ingat pagi, ya udahlah saya ngambil kajian literatur pustaka aja, gak usah penelitian. Akhirnya saya bikin skripsi itu, saya minta izin sama dosen saya, sekarang udah meninggal. Saya telepon, boleh gak? Boleh. Akhirnya saya ketik pagi itu dari bab 1, ternyata sampai jam 12 malam selesai sampai di bab 4. Skripsi ya, satu hari sampai bab 4, tinggal bab kesimpulan doang sama saran di bab 5. Hari Selasa saya bawa ke dosen saya, telepon bang, masih boleh ini gak bang konsultasi ini? Ah masih hidup loh kan gitu ya. Iya gitu, boleh gak bang? Udah, datang besok, datang. Pas saya ngasih ajukan dulu judulnya kan beda. Langsung ya bang, bampok soalnya waktu saya tinggal 2 minggu. Udah gak apa-apa deh. Ternyata bab 4 ini isinya gak dikoreksi sama dia. Cuma dibenerin ini urufnya jangan Arial deh, gue gak suka. Dan semua Roman aja biasa gitu ya. Terus ini jangan pakai bullet gini, pakai angka aja gitu. Saya bilang isinya gimana isinya? Ntar aja pas sidang. Ya udah akhirnya cuma dicoret-coret itu doang nih, marginnya 3, ini gitu doang. Lah isinya gampang udah, yang penting nanti lu sidang dulu deh, kan ada bab revisi gitu deh. Akhirnya udah, Rabu ketik bab ini, 4 minta tanda tangan semua dosen, itu khusus tanda tangan dikawal sama Pak Irwan, Ayah Irwan. Dia datang ke kampus demi meyakinkan saya harus lulus. Dulu kau yakinkan, apa perlu gua datangin dekan lu? Wih lah. Kebetulan dekannya Pak Gumilar ini teman satu kamar kos dia. Waktu dia masih. Makanya dia bilang, ya makanya nih gue datengin nih, jangan sampai nih dia emang. Saya adek kan, jangan sampai duga gak lulus. Karena saya bilang, Kamis, Jumatnya saya kumpulin lulus. Lulus, nilai saya B. Itu pun menghubur diri karena nama saya Bendri. Ya. Coba kalau Andri kan gitu. Ya, mengibadi ya B gitu. Semua kejadian itu membuat saya berpikir ini memang karunia Allah. Karena itu udahlah nggak butuh ijazah. Maka ijazahnya pun saya tinggalin di UI. Jadi saya lulus, duit sudah, ijazahnya nggak saya ambil. Sampai pas 4 atau 5 tahun itu ditelepon sama bagian akademik, mau saya bakar nih, kok mau diambilnya gitu. Iya, diambilnya gitu. Akhirnya saya ambil, persis setelah itu saya ajukan beasiswa keluar. Ya, alhamdulillah dapat ke beasiswa keluar. Kesimpulannya sederhana. Kalau kita ingin ditolong Allah dengan cara ajaib, enggak ada cara lain, tolong agama Allah, intansurullah, insurkum. Maka dakwah itu perlu keajaiban, nikmati. Uang enggak ada, nanti ada. Jodoh enggak ada, ngantri. Antum selama ini nembak, ya, nembak aku ditolak 15 kali.
sakitnya di mana-mana kan? Ya? Orang nembaknya sekali, dia tahu 15 kali. Bonusnya ludah, kan gak enak. Aku berpikir positif, ya ludahnya aja dikasih ke gua, apalagi hatinya aja gak gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah, dengan dakwah, insya Allah, mudah. Dakwah mudah. Jadi akhwat yang berdoa harapkan mendapatkan banyak dakwah. Oke, masalah itu masih panjang. Sampai jam 12. Yang ketiga, dakwah adalah ciri generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik keluarkan manusia. Kenapa disebut generasi terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Generasi terbaik cirinya salah satunya dakwah. Maka orang-orang yang berdakwah menyerupai ciri generasi terbaik, itu artinya dia orang terbaik. Ahwat sering berdoa, ya Allah berikan aku pasangan yang terbaik. Maka pasangan terbaik cirinya aktif dalam dakwah. Gak aktif, bukan terbaik. Maka ketika ada seorang ikhwan lamar, kalau kita yang benar-benar terbaik, cek track record dia dalam dakwah. Aktif di mana? Lembaga apa? Apakah hidupnya hanya untuk urusan pemenuhan syahwat perutnya? Atau diabdikan sebagian umur dia untuk mencetak generasi yang tangguh? Dakwah. Generasi terbaik, dakwah. Oke, kita percepat. Yang keempat adalah dakwah adalah cara kita mensiasati usia yang pendek. Umur umat Muhammad itu singkat-singkat. 60 atau 70 kata Rasul. Yang dilebihkan dikit paling 80. Ada juga yang 90. Itu pun juga bingung ya, teman Facebook udah gak ada kan gitu ya. Iya kan gitu ya. 90 tahun teman Facebook masih apa? Mau bikin reunian sendirian, masa di kuburan gitu di luar. Gak ada. 90. Sementara umur umat terdahulu panjang-panjang. Ya, kalau kita baca bagaimana umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun dikurangi 40. 40 tahunnya kenapa dikurangi? Karena Adam berjanji akan diberikan kepada Nabi Daud. Makanya Nabi Daud yang dibilang Allah umur 60, ternyata jadi 100. Karena Adam bilang, kan disebutkan dalam sebuah hadis, pada saat Adam ditunjukkan zuriahnya keturunannya, disebutkan ini umurnya sekian-sekian. Ketika dikasih tahu umurnya Nabi Daud 60, dia tanya kenapa 60? Berikan sisa umurku ya Allah 40 untuk genapkan dia 100. Ya, ya disesuaikan. Kemudian ketika ditanya itu, ya sudah dicatat perjanjian Allah. Saat umur 960, maka malaikat maut datang menjemput. Maka Adam protes, enggak, saya 1000 tahun, kata Allah. Maka dikeluarkanlah catatan. Inilah salah satu hikmahnya kenapa kita mencatat. Kenapa ada di tebak masalah pencatatan utang dan perjanjian. Karena Allah saja mencatat perjanjian dan hambanya. Itulah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ditunjukkanlah kepada Adam, engkau dulu pernah berjanji bahwa umurmu 40 diberikan kepada Daud. Artinya Nabi Nuh 900-an. Ibrahim 195. Bahkan Ibrahim itu 195 itu pun juga ketika disadarkan Ibrahim itu kata Allah tidak akan dimatikan kecuali dia yang minta. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah hendak menjadikan Ibrahim khalil. Hal itu kekasih yang cintai. Salah satunya adalah Ibrahim itu tidak akan dimatikan kecuali dia yang minta. Makanya pas udah tua, Ibrahim kok gak minta-minta mati. Maka Allah, dan ini salah satu hikmah, Allah gak tahu. Makanya Allah mengutus sesosok malaikat yang berpakaian, menjadi seorang kakek tua, berjenggot, disebutkan hadisnya 10 lembar. Kemudian dalam keadaan kepayahan mengetok pintu rumah Ibrahim. Dan Ibrahim itu kan seorang yang melayani tamu dengan baik. Dia sebagai orang memuliakan tamu, dia orang akhlaknya sangat baik. Maka dibawa, dipapah, padahal udah sama-sama tua, tapi lebih tua lagi. Ketika ditanya, kurang lebih ketika ditanya, orang ya udah ditanya apa kondisinya lemah gitu. Maka ditanya sama Ibrahim, oh, kok tua-tua udah ini masih jalan aja? Terus dia bilang gini, ya memang orang kalau udah tua gak produktif, malah menyusahkan banyak orang. Itulah kenapa sunnahnya kematian.
agar ada orang bisa beraktivitas dengan maksimal tanpa harus disibukkan dengan urusan kita. Ini tanpa maksud menyumpahin yang tua-tua nih ya. Abis ini kakek kita ke mati-mati kita bilang memang sunnahnya itu. Wah, durhaka. Hati-hati ya nih, jangan sampai nih. Aduh, nih tausiah ini direcord lagi. Streaming kan, aduh bahaya nih yang tua-tua. Mohon maaf nih. Saya nyampein kisah doang nih ya. Ini. Aduh, yang tua-tua tersinggung banget nih ya. Mohon maaf Pak, Bu, yang tua-tua. Ya. Ini streaming ya? Live ya? Aduh, record aja harusnya jadi. Oke. Jadi kalau pahami, itulah Ibrahim sadar. Iya, benar juga ya, tua. Nggak ngapa-ngapain, berarti nyusahin banyak orang. Maka dia tahu, ya ini Allah mengingatkan saya. Maka Ibrahim pun akhirnya setelah kakek tua yang sebenarnya malaikat itu pergi, dia lantas meminta untuk dicabut nyawanya saat itu. Panjang-panjang. Pertanyaannya, dengan usia panjang itu mereka amalnya banyak. Sujud mereka dihitung. Sholat mereka enggak henti-henti dihitung. Nah inilah ditanyakan, umur umat Muhammad segitu gimana bisa melampaui? Cuma 60 tahun. Itu pun 60 tahun dibagi dengan usia baliknya 10 tahun. Artinya 0-10, enggak ngapa-ngapain. Ya? Sementara barulah 50 tahun. 50 tahun itu pun dibagi. Tidur aja 8 jam. Malah 8 jam kalau dikali 60, sekitar 20 tahun untuk tidur. Ya, berarti kurang lagi 20 tahun lagi tidur. Berarti apa lagi? Cuma total ibadah gitu. Belum dipotong Facebookan. Sama jawab WhatsApp dan email itu banyak lagi. Jadi untungnya sedikit. Bagaimana? Nah, ini maka dijelaskan dalam hadis ini. Ya, mengajarkan suatu ilmu dia mendapatkan pahala orang yang ngamalin. Ya, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya sedikit pun. Maka jangan sepelekan dakwah sama anak kecil. Bismillah, baik nih, bismillah. Kemudian dia sampai besar masih mengucapin bismillah. Maka poin saham pahala kita terus ngalir. Maka jangan sepelekan guru TPA. Karena sesungguhnya dia pintar. Dia banyakin, banyak orang diajarin Al-Fatihah. Ingat, anak kecil itu diajarin Al-Fatihah sama kita. Al-Fatihah itu ayat yang pasti dibaca sampai dia wafat. Minimal, surat baca. Maka setiap bacaan itu mengalir, mengalir terus. Makanya berdakwah sama anak kecil, sama anak SD, jangan sepelekan. Umurnya yang diprediksi panjang itu akan jadi investasi pahala kita. Ya makanya kalau logika matematika, senengan dakwah sama anak kecil daripada sama orang tua. Sama orang tua dikasih tahu sekarang besok mati ya, sehari doang poin kita. Ya enggak ya, maksudnya ya itu tadi. Aduh, raka banget saya sama orang tua nih. Aduh, astagfirullah, ya nggak boleh ya, Pak, ya. Intinya apa? Intinya kalau dakwah itu begitu, maka pahalanya para sahabat yang 60 tahun, pahalanya Imam Syafi'i, pahalanya Imam Malik, pahalanya para ulama terdahulu yang umurnya mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi, subhanallah, mengalir deras. Karena dari ini diajarkan ke ini, jadi MLM terbaik apa? Dakwah. Maka jangan sepelekan untuk bilang sama teman kita yang tiba-tiba dia gak berbusana muslimah terus sedikit aja. Selama dia pakai, pahala ngalir. Jangan sepelekan sama anak kecil yang tak biasa ngomong kasar, kita ajarin istighfar. Dia lakukan itu, ngalir. Itu dari satu orang. Dari berapa orang. Makanya wajib, wajib. Keuntungan kita. Pengen umur pendek tapi berkesan, bermakna, melimpah ruah pahala, dakwahlah. Jangan cuman ngandalin ibadah-ibadah yang mahdoh saja. Oke, berikutnya adalah dakwah adalah dinamisasi jiwa dan akal. Ini logikanya, orang makan terus, gak bisa BABBAK. Sakit perut pasti. Ya, tersiksa. Ngaji terus, belajar terus, tapi gak mau nyampein. Maka gelisah, batinnya nggak dinamis. Kalau bisa bilang keberatan ilmu, maka ngajinya kita di sini wajib sampaikan satu aja nggak apa-apa. Ya, habis ini saya ingin mengajak ini program kita ya, ini Bismillah, regime programnya auto one to one, satu orang wajib datangin satu orang baru. Satu orang ajak temannya, ngaji yuk di akal. Ya,
ustadznya kayak Dude Herlino. Alah, enggak. Ngaco amat ya. Duda gitu. Bukan. Bawa satu, satu. Ya. Satu, satu. Satu orang bawa ke masjid. Ini program. Oto, one, to one. Atau OVO, one, for one, satu. Ya. Oke. Berikutnya adalah dakwah itu magnet segala kebaikan, majmu'atul khairat. Dakwah itu kumpulan segala kebaikan. Dengan berdakwah kita akan teracak amalan yang lain. Lagi ngajarin dakwah ini tiba-tiba mikir, iya ya, saya harus sabar, maka dapat amalan sabar. Nyuruh orang sholat, kita belum sholat, maka gara-gara dakwah terlatih. Imam Hasan Al-Basri suatu hari didatangi seorang budak. Syekh, besok kalau khutbah Jumat tolong ya, request ceramah. Pas khutbah temanya pembebasan budak. Supaya kami budak ini dibebaskan, supaya tidak ada lagi budak ya oleh majikan-majikan kami. Maka disanggupi Hasan Al-Basri, insyaallah, insyaallah. Ditunggu Jumat pada saat khutbah temanya beda. Maka budaknya berpikir, aduh kok gak ingat ya, lupa, padahal pengen segera dibebaskan. Besok request lagi, temanya pembebasan budak. Ya insya Allah. Besoknya gak gitu lagi. Sampai berpikir, aduh kok gini amat, udahlah mungkin udah lupa. 6 bulan setelah itu barulah Hasan Al-Basri ceramah tentang pembebasan budak. Setelah itulah banyak majikan membebaskan budaknya. Budak ini setelah bebaskan menghadap dia dan bertanya, kenapa Anda baru sekarang nih kesan request udah 6 bulan yang lalu? Apa loadingnya lama banget gitu? Ini kayak download apa lama banget. Maka dijawab oleh Hasan Basri, ketahuilah wahai fulan, saat engkau memintaku untuk berceramah tentang budak, aku tuh enggak punya budak satupun selama ini. Maka aku ngumpulin uang sedikit-sedikit. Ketika uangku sudah cukup seminggu yang lalu aku beli seorang budak. Kemudian persis hari itu aku bebaskan. Setelah itu barulah aku ceramah. Maka orang pun akan mengikuti karena aku pernah mempraktekkan. Gara-gara dakwah dia dipaksa beramal apa? Membebaskan budak. Maka dakwah itu memaksa kita berkorban. Dakwah akan menagih kita untuk infak. Yang pelit-pelit dakwah insya Allah gak pelit. Yang malas-malesan insya Allah dengan dakwah. Kenapa? Dakwah akan kumpulan kebaikan. Maka kalau pengen kita dapat asas dari semua amal yang menarik semua amal itu, dakwah. Dengan dakwah wajib berjihad. Nggak ada orang berdakwah itu nggak. Gara-gara dakwah. Ya, itu tadi. Oke lanjut, saya percepat. Dakwah juga menaikkan citra diri kita sebagai tokoh publik. Ngaruh apa kok jadi populer? Nggak, bukan itu. Maksudnya adalah dengan kita berdakwah orang mengenal kita sebagai aktivis. Sehingga controlling terhadap diri itu lebih banyak. Sehingga dengan kita jadi tokoh publik melakukan keburukan sedikit, orang langsung protes. Katanya anak musola, tapi sama cewek lalatan katanya. Katanya ikhwan, katanya ahwat. Tapi kok pacaran juga. Ingat, dikatakan seperti ini bersyukur karena kita diingatkan, jangan merasa enteng dan bangga kalau dimaklumin atas kemaksiatan. Contohnya apa? Orang dianggap umum. Saya punya kawan cerita ya, kebetulan dia supir pantura itu. Dia kalau kemana-mana bawa cewek itu, padahal udah punya istri. Dan dia bilang, lu kok bawa cewek banyak? Ah, kata temennya, biasa aja. Kemarin 5, sekarang cuma 3. Dimaklumi atas kemaksiatan itu gak enak. Semakin tertutup hidayah. Maka enaknya aktivis dakwah, sedikit namun kesalahan ditegur. Agim, salahnya apa dengan poligami? Gak ada. Tapi orang langsung begitu sayang. Makanya kalau gak berdakwah, gak ada negor kita. Biasa. Kalau bahasanya orang amah, biasa. Tapi dengan kita berdakwah, bilang, katanya ustaz, tapi minumnya diri. Katanya ustaz, sama anak kasar banget. Jadi enak. Controllingnya. Maka kalau berdakwah pun, kalaupun melakukan maksiat, tempatnya terbatas. Kalaupun maksiat, tempatnya terbatas. Enggak sembarangan. Dicari.
Tapi kalau orang nggak berdakwah, dia seenak hati. Ya, controlling. Berikutnya, dakwah menyelamatkan bumi kita dari bencana. Ini hadisnya sampaikan Tirmizi. Ketika Utsman bin Affan berkata, dia bersama Rasulullah, ya, bersama Umar dan Abu Bakar berjalan di Bukit Sabir. Ketika naik di atas Bukit Sabir, ternyata Bukit Sabir itu bergoyang gempa. Bagaimana caranya supaya enggak gempa? Rasulullah menghentakkan kaki gini. Uskut anta ya Sabir, inna fawqaka an-nabi as-siddiq wa syuhada. Tenanglah wahai engkau Sabir, di atas muka bumimu masih ada nabi, masih ada orang jujur, dan masih ada syuhada. Sehingga dikomentari para ulama, sebuah negeri ditimpa bencana gempa kalau tiga fungsi orang ini hilang. Pertama, enggak ada kenabian. Orang udah malas berdakwah. Nafsi-nafsi urusan lo. Makanya saya katakan kenapa kita rewel ketika ada bencana berdakwah pada orang. Karena bilang sama dia, gara-gara lu kita juga kena getahnya. Andai kan bencana itu pakai sistem sasarannya adalah tepat gitu. Enggak, ini semua kena satu kaum. Wataku fitnatan la tusiban ladzina zalamu minkum khassah. Makanya kenapa lu rewel banget, gua mau mabok, gua mau jina, urusan gue. Kalau Allah langsung azab personal enggak masalah. Iya, dibilang gitu aja, gara-gara lu, gua juga kena. Wajar gua rewel, wajar gua marah, wajar gua gak suka sama zina. Karena gua juga gak mau kena azabnya. Kenapa? Karena kalau udah kenabian itu, fungsi dakwah itu gak ada, mohon maaf. Yang kedua, tidak ada orang jujur. Yang ketiga, gak ada syuhada. Maka negeri yang tiga, masih ada tiga ini, insya Allah selamat dari gempa. Ya, jadi selamatkan bencana dengan dakwah. Jadi kalau ditanya, solusi gimana menyelamatkan bencana dakwah? Berikutnya, ya, udah selesai. Nahnu, udah ada lagi. Nahnu du'at qobla kulli syai. Maka inilah yang harus kita jadikan. Apapun profesi kita, mahasiswa, dokter, pengacara, apapun politisi, kita adalah da'i. Nahnu du'at qobla kulli syai. Kita adalah da'i sebelum segala sesuatu. Itu saja, mohon maaf karena waktu yang sudah jam 10 lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau nanya. Oke, lanjut satu. Panitia, ada ini enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Om Bendri, maaf, Ustadz Bendri yang semoga Allah menjaga ilmu antum. Amin. Ada dua pertanyaan. Pertama, kenapa tadi ketika antum menyampaikan Rasulullah itu didatangi oleh kakek-kakek tua tuh identik dengan jenggot, padahal banyak yang tua tuh nggak jenggot-jenggotan gitu loh. Maksudnya apa memang benar? Ya hadisnya begitu. Oh ya udah. Karena saya juga muda, jenggotan belum tua soalnya gitu. Ya, jenggotnya sebutkan hadisnya 10 lembar, Pak. Ah, 10 lembar. Dan alhamdulillah saya lebih dari 50 lembar. Yang kedua, Ustaz. Antum tadi bilang ya alhamdulillah ya, bisa mengerjakan soal sambil tidur, bahkan nilainya bagus, terus keluar duluan. Tapi masih kalah sakti dan kalah walinya gitu, kalah tinggi. Saya punya om tuh, mimpin negara sempat 240 rakyat, itu dengan merem dan tidur. Dan kunjungan ke negara-negara juga dengan merem dan tidur bisa sampai keliling Eropa, ke Israel. Ya ini Gus Dur gitu. Apa bedanya meremnya antum dengan meremnya Gus Dur gitu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap menjaga adab yang sudah meninggal, jadi saya tidak bicara tentang teks itu. Ya, saya tetap menghormati. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Enggak, Ahwatnya dulu. Ahwat mau nanya. Mic-nya yang berikan ke Ahwat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti kita ketahui bahwa kristenisasi kan sudah banyak Ustadz ya, dari sejak dulu ya. Mereka sepertinya yang pengamatan saya bahwa mereka hanya menyentuh bagian fisik aja gitu loh. Dan hasilnya mungkin tidak akan menjadi powerful gitu. Tapi kalau misalkan orang Kristen yang masuk Islam itu sampai dasar mereka karena kesadaran dia sampai dasar dan insya Allah menjadi militan gitu loh. Nah, Ustaz bagaimana gitu loh bahwa mereka masuk Islam diajak-ajak gitu ya. Tapi kan hanya dasar gitu, hanya bagian atas aja gitu, enggak sampai dalam gitu. Bagaimana menurut Ustaz itu aja? Iya. Pertama dasarnya dakwah adalah cinta. Kita ingin menyelamatkan banyak orang, baik yang pintar maupun yang bodoh. Memang kalau diakui, dakwah kristenisasi menyerang kaum-kaum yang bodoh. Saya setiap pekan kedua di Masjid Al-Ansor daerah Bekasi, itu ngisi kajian siroh. Suatu hari saya ngisi kajian siroh, tiba-tiba jamaah saya minta izin bicara. Beliau ternyata mantan pendeta, baru Islam bulan September yang lalu. Mungkin sekarang populer namanya Ibrahim, sebelumnya Abraham apa gitu. Silakan banyak profilnya di internet. Saya kaget ternyata dia ikut kajian. Dia cerita dia kenapa dia masuk Islam. Ya, dia mengalami kalau bahasa dia itu mati suri, di mana dia melihat orang-orang yang selama ini banyak amalnya tapi tidak punya yang namanya dia banyak amalnya tapi dia tidak punya iman dalamnya, dicemplungkan ke neraka. Maka dia kaget, persis ketika dia bangun dari mati surinya dia langsung bersyahadat. Yang menarik kata beliau saat dia menyampaikan sharing itu ya, dia bilang begini sama kita, Ustaz dan semua jamaah, bapak-bapak harus tahu bahwa justru kristenisasi sekarang gencar. Kebetulan pendeta ini memang mantan pendetanya Ahok. Ya, dia itu ngisi di Kelapa Gading. Dia tahu banget Ahok. Bahkan dia bilang Ahok tuh kemungkinan besar bisa kita dakwahi, kata dia katanya. Salah satu dia bilang gini, memang sekarang kristenisasi gencar. Tapi jangan salah, banyak yang luput bahwa sekarang juga banyak pendeta yang masuk Islam. Bahasa dia sederhana gini, biarkan saja yang bodoh-bodohun di tarian Kristen, yang pintar-pintar biar masuk ke sini. Ini bahasanya dia. Artinya ini yang tidak dipublish, kata dia. Saya jujur, saya ketika masuk Islam tuh saya dikucilkan. Maka saya dakwah saya ke kalangan Kristen itu enggak jelek-jelekan agama yang lalu. Cara dia adalah menceritakan pengalaman spiritual aja. Ternyata gelombang ini sampai diterima oleh pendeta yang lain masuk, kata dia. Itu kata dia, subhanallah. Saat orang mengkhawatirkan yang namanya kristenisasi, justru kami, kata dia, gak usah khawatir. Nanti orang juga bingung tuh yang selama ini masuk, loh, pendeta yang dulu masuk dengan gue, loh, kok masuk Islam? Kata dia begitu. Bahkan dia bilang, Ahok sendiri sekarang bingung. Orang saya pendetanya yang masuk Islam, dia baru masuk Islam September yang lalu. Kata dia, istrinya masuk Islam juga. Istrinya dipesantrenkan di daerah Jakarta Barat. Ya, terus dianya juga anak. Saya lupa nama Ibrahim apa sekarang, dulunya Abraham dari Manado gitu, pendeta masuk Islam sudah September lalu. Mungkin profilnya sudah banyak di internet. Ya. Saya kaget ketika cerita itu. Maka pernyataan beliau ini bisa kita garis bawahi, memang betul seperti ibu bahwa Islam itu adinul akal. Makanya kalau diperbandingkan rasionalitas lebih banyak di Islam. Tapi makanya orang-orang berakal masuk. Nah, sementara kristenisasi masuk dengan modus syahwat. Orang gak bisa nahan laparnya. Orang gak bisa nahan sakitnya. Orang gak bisa nahan miskinnya. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti kita membiarkan. Bahasanya adalah karena kita sayang. Karena kita ingin semua orang terselamatkan dari siksa api neraka. Makanya Rasulullah ketika ada anak Yahudi masuk pelayannya sakit, Rasulullah sebelum khawatirin ini anak keburu mati, maka Rasulullah mengatakan kepada anak ini, Aslim,
masuk Islam. Kemudian anak ini masih ragu. Kemudian dia lirik bapaknya, kemudian bapaknya ngasih kode, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim itu Rasulullah. Kemudian fa aslama, dia masuk Islam. Apa yang terjadi ketika dia masuk Islam? Rasulullah mendoakan gini, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari siksa api neraka. Maka dakwah kita sejatinya berpikirnya karena cinta. Selain juga karena kita punya tadi. Karena kita ingin mendapatkan investasi terbaik. Karena mendakwahi orang masuk Islam itu lebih baik dari dunia dari sisinya. Dan hadis lain disebutkan lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan termewah. Di zaman itu kalau bisa dibilang sekarang sejenis Ferrari, Lamborghini. Lebih baik daripada itu. Kalian dapati kalau ada orang masuk Islam gara-gara kita. Berarti kita mempertahankan orang berada dalam keimanan itu juga dakwah. Ya, saya pikir itu. Sudah, ya, sudah jam 10 lewat. Saya khawatir juga nih akhwat di sini pulang. Jadi kita sudahi dulu, ya. Kapan-kapan bisa kita diskusikan. Ya, tutup dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.